talent. Saya bilang sudah susah ya, sudah lewatnya jauh dari sini tahu. Ya, motor jangan belum start. Ya, saya sudah siap sih. Jadi kita opening bisa. Polsek Tebet dan tempatnya saat ini saya sedang berada di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dan di belakang saya sudah ada Bapak Kapolsek dan juga Bapak Camat. Dan bagaimana kesiapannya dan apa saja yang akan dilakukan? Jadi titik kita mulai dari Makar Selatan, tentunya kita akan patroli untuk kesiapan-kesiapan PPS yang ada di Kelurahan Makar Selatan, khususnya kemudian Tebet untuk umumnya. Nanti kita bersama-sama, ini ada Pak PPS-nya, Pak Sekretaris Pak Lura, beserta anggotanya, kita akan berkunjung ke PPS. Mungkin kita akan pakai sepeda motor karena memang di jalan-jalan itu sudah banyak TPS yang berdiri, sehingga kalau pakai kendaraan roda 4 mungkin kita agak terganggu. Jadi kita sudah dorong seluruh anggota yang tam di TPS ini sekitar 96,333. Jadi semua kelurahan kita dorong dari depan, dan semua anggota yang tugas di TPS itu masing-masing kelurahan sudah ada di kelurahan. Kotak suara pun sudah dikirim ke TPS masing-masing. Masing-masing TPS, Pak ya. Yang mau saya tanyakan, Pak, bukankah harusnya malam hari ini semua? Baik, Pak Besar, saat ini kita sudah sampai di lokasi peninjauan pertama ya. Tempatnya di RW 8, Makar Selatan. Coba ya. Dan di sini ada TPS 31. Kalau misalkan di RW 8 sendiri itu ada berapa TPS? RW 8, total ada 4 TPS ya, Pak ya. Jadi kita tinjau di sini. Nah, sebenarnya yang ditinjau itu apa sih, Pak? Tinjau itu persiapan masuk apa penempatan sesuai dengan khususnya ada tinjau waktu penjaduan dan tempat. Pak, kalau misalkan dari kepolisian sendiri boleh nih sama kita lihat TPS, Pak ya. Dari kepolisian sendiri, yang dikhawatirkan apa sih, Pak? Sampai kayaknya siaga banget gitu loh dari kepolisian. Jadi, sehingga pada saat kita dorong, kami pastikan itu bahwa kontak sekali sudah sampai di pos RW. Kemudian sesuai dengan ketentuan yang sudah biasanya yang paling itu kami dua tiga dua ya. Ya, baik pemirsa, ini adalah TPS kedua ya, TPS 32 dari masih dilakukan pemilihan ya. Ini ya seperti itu, Pak ya. Nah, Bapak Kapolsek, saya mau tanya dong, Pak, kalau misalkan pengawasan TPS-TPS pada malam hari ini kan yang dilakukan adalah tugas-tugas, Pak ya. Tapi kalau misalkan koordinasinya sendiri dengan RTM, Kamapan, itu seperti apa koordinasinya, Pak? Jauh-jauh hari, untuk 3 pilar ini, kita sudah melakukan RTM, kemudian untuk apa, pengamanan koordinasi itu. Kemudian, masalah pengamanan TPS ini sendiri. Memang ada dari setiap RW juga ada pengamanannya, kemudian
ada anggota yang kami dorong dengan kotak suara logistik ini itu sudah ada di setiap TPS.